mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wa yanzuru ilaihim, tidak dipandang oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah. Wa la yutahhiruhum, tidak disucikan Allah. Wa lahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang menyakitkan. Satu di antara yang tiga itu adalah mannan, orang yang mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian.